kebaikan serupa benih yang tertanam dalam diri kita, menjaga kita dari dosa dan celah, menyadarkan kita akan hilaf dan alfa, menghindari kita dari jumawa laku dan rasa. Kebaikan tak pernah sirna, hanya sengaja lupa yang membuatnya seolah tak ada. Namun, kebaikan selalu berdiri kukuh, rindang tumbuh pada pribadi-pribadi yang teguh. Ini anggap sebagai pelajar. Nanti kalau tender udah gol, mobil mewah tersedia di depan rumah. Bapak, sudah saat kita hentikan budaya-budaya seperti ini. Dan kita harus berani untuk selalu bilang tidak pada tindakan korupsi. Korupsi? Pikir dulu sebelum masuk.